Melansir dari Instagram @rangmedia, viral sebuah video seorang pemotor dan perwira polisi saat sama-sama berada di tengah banjir. Seorang pemotor yang membawa durian terekam kamera, gugup saat ditanya oleh seorang perwira polisi saat menerjang banjir. Meski ditanya baik-baik oleh polisi tersebut, pemotor parubaya itu malah ketakutan durian yang ia bawa akan diminta. Pemotor itu menggunakan sepeda motor dengan beban muatan durian yang diletakkan di sebuah karung, pada bagian jok belakang motor. Kejadian bermula saat seorang perwira polisi yang bertugas, menanyakan tujuan pemotor itu pergi. Bukannya menjawab arah, pemotor gugup itu berpikir duriannya akan diminta polisi sehingga mengatakan bahwa durian tersebut punya orang. Polisi tersebut hanya bercanda dan tetap melaksanakan tugasnya, membantu pemotor yang terjebak banjir untuk tetap bisa melaju di jalanan. Video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang tertawa dengan jawaban dari pemotor paruh baya itu.